Saya ada soalan untuk korang semua. Kenapa ya? Saya sudah terima dua kisah berkaitan dengan homestay yang diganggu jin syaitan berlokasi di Pulau Langkawi. Kenapa agak-agaknya? وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam seram satu Malaysia. Bersidang kita kembali bersama dengan kisah seram Alam Jin. Seperti biasa, saya suruh kita semua doakan kepada saudari Islam kita di Palestin. Semoga dipermudahkan perjuangan, dikuatkan iman dan takwa, serta diberi kedudukan yang tinggi di akhirat kelak bersama-sama orang yang syahid fi sabilillah. InsyaAllah. Amin. Kisah malam ini dikirimkan oleh Puan Nadia. Pengalaman yang memang tak boleh nak dilupakan sampai bila-bila. Kalau diikutkan hati, Puan Nadia ni masih was-was sama ada nak kongsikan ke atau tidak. Sebab katanya, perasaan trauma yang berlaku kepada anak dia sukar nak dihilangkan, sukar nak dilupakan. Kerana keputusan Puan Nadia sebelum ini, anak dia terpaksa potong satu jari. Maka oleh sebab demikianlah, dia harap dengan cara berkongsikan kisah ini dengan kita semua, serba sedikit dapat mampu mengurangkan rasa trauma dalam diri dia. Mari kita dengarkan kisah daripada Puan Nadia dengan harapan supaya kita menjadi pendengar yang terbaik dan secara tidak langsung kita dapat mengurangkan perasaan trauma kepada Puan Nadia. Ini kisah yang serius. Dengarkan baik-baik. Tahun 2019, masa tu musim cuti sekolah bulan Disember. Puan Nadia, suami dan anak-anak bercuti di Pulau Langkawi. Ini bukan kali pertama. Agak kerap juga beliau dan keluarga melancong ke Pulau Langkawi. Lagipun, mereka tak perlu memandu jauh-jauh daripada Kuala Lumpur. Sebabnya, kalau mereka nak ke Langkawi, naik kapal terbang je. Dalam lebih kurang satu jam lebih, insyaAllah dah sampai dah. Kata Puan Nadia, walaupun selalu ke Pulau Langkawi, tapi mereka tidak menetapkan kepada satu tempat penginapan sahaja. Mereka lebih gemar untuk mencuba semua tempat penginapan di Langkawi ini. Tak kisahlah hotel ke, chalet ke, homestay ke, mahal ke, murah ke. Yang penting, tempat penginapan tu harus selesa. Nak dijadikan cerita, bulan Disember tahun 2019, mereka sekeluarga menginap di sebuah homestay. Homestay ni daripada paparan dalam Trivago memang nampak sangat cantik. Nampak macam satu unit homestay yang masih baru. Ada juga Puan Nadia tengok komen-komen daripada penghuni-penghuni yang sebelum ni. Semuanya kata berpuas hati. Tak ada masalah pun. Walaupun harganya agak mahal, tapi tak apalah. Asalkan anak-anak dan suami suka. Mereka akan menginap di homestay ni selama 3 hari 2 malam. Hari Jumaat mereka sampai, hari Ahad petang mereka akan pulang semula ke Kuala Lumpur. Bila kita katakan bercuti sambil melancong, bermakna definisi maksud percutian pelancongan itu adalah besar maksud dia. Sebagai contoh, kita relax, kita enjoy, kita bertenang. Tak ada fikir kerja, nak seronok-seronok je, nak tengok negeri orang, nak tengok gelagat orang, tangkap gambar, selfie, makan-makan, mandi-manda, beli belah, habiskan duit. Tetapi, lain yang jadi kepada keluarga Puan Nadia. Dia tak menjangkakan percutian mereka kali ini bersulam sekali dengan gangguan jin syaitan. Malam hari pertama, macam biasa. Selepas makan malam, jalan-jalan kejap, balik homestay lepak-lepak, sembang-sembang, tengok movie sementara nak tidur. Lepas tu, tidurlah dekat bilik masing-masing. Ada tiga bilik. Puan Nadia dan suami akan tidur di bilik master bedroom. Dua orang anak lelakinya akan tidur dalam bilik yang sama. Manakala, anak bongsu perempuan akan tidur sorang-sorang dalam bilik yang berasingan. Anak perempuan Puan Nadia, saya bagi nama samaran sebagai Laila.
Kemudian lebih kurang pada pukul 4 pagi, tiba-tiba Puan Nadia dan juga suami terkejut, terbangun dari tidur sebab mereka berdua dikejutkan dengan satu jeritan yang amat kuat daripada luar bilik. Suara jeritan tu tak lain tak bukan, memang seiras sama dengan anak perempuan mereka, Laila. Kuat sangat jeritan tu, seolah-olah macam kena seksa, macam kena sebat. Puan Nadia dan suami bergegas keluar daripada bilik. Mereka lihat dekat ruang dapur. Rupa-rupanya memang betul anak dia, Laila, tengah berguling-guling atas lantai. Guling-guling, pusing-pusing. Guling-guling, pusing-pusing. Lepas tu menangis-nangis teresak-esak. Kata Puan Nadia, masa ni pun dia turut menangis sebab inilah kali pertama dia tengok anak dia, Laila, ni berkelakuan macam tu. Mak mana yang tak pedih hati dia bila dia tengok anaknya terseksa macam ni? Suami dan anak-anak lelaki angkat Laila cepat-cepat bawa ke ruang tamu. Agak sukar juga nak angkat waktu ni sebab Laila tengah dalam keadaan meronta-ronta, terjerit-jerit. Tapi nak buat macam mana? Kat dapur dah huru-hara. Kerusi ni dah terbalik, tong sampah ni dah berterabur, berselerak kena terajang, kena sepak dengan Laila tadi. Kemudian, ada orang bagi salam dekat depan pintu rumah. Bila dilihat, rupa-rupanya jiran-jiran sebelah dan tuan rumah homestay pun ada datang sekali. Mereka bertanyalah, kenapa anak tu? Sebab apa dia menjerit-jerit? Masing-masing semua orang memainkan peranan bagi bantuan kepada Laila. Tak lama kemudian, syukur Alhamdulillah atas izin dan juga kehendak Allah SWT, Laila pun mula sedar daripada kerasukan tadi. Menunjukkan sikap yang bertenang, kemudian Laila pun panggil Puan Nadia. Mak, Mak, Laila sakit, Mak. Sakit. Ni, tangan Laila sakit ni, Mak. Laila kata tangan dia sakit. Bila Puan Nadia pegang tangan Laila, dia tengok. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Mereka semua termasuk Puan Nadia langsung tak perasan. Tiga jari tangan anaknya bermula daripada jari kelingking, jari manis, jari tengah. Tiga jari ni sudah terkulai, patah ke belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Puan Nadia menangis kuat waktu ini. Ya Allah, jari anak aku, ya Allah. Ya Allah, jari anak aku, ya Allah. Meraung-raung anak beranak ni. Tak lama selepas itu, kereta peronda polis pun turut sama sampai di depan rumah. Mungkin ada jiran tetangga yang call tadi agaknya. Yalah, kalau jadi dekat kita pun, kita pun mesti call polis punya. Udah kenapa 4-5 pagi terjerit-jerit. Suami dan tuan rumah jelaskan kepada pegawai polis. Mereka bagi tahu yang anak kena histeria, kena kerasukan tadi. Memandangkan tiga jari Laila dah patah, cepat-cepat dibawa ke hospital. Nama hospital tu tak silap, Hospital Sultanah Malihah, kata Puan Nadia. Setelah berunding dengan tuan rumah, dengan jiran-jiran, atas rasa simpati, mereka bagi kerjasama bantu apa yang boleh dibantu pada keluarga Puan Nadia. Mereka nak pastikan bahawa Laila benar-benar tidak berulang lagi kerasukan yang sama. Manakala tuan rumah pula membenarkan keluarga Puan Nadia untuk menginap di homestay itu secara percuma. Bayaran yang telah dibuat dikembalikan semula kepada Puan Nadia. Mereka tak duduk lama dekat homestay itu. Pagi Ahad je mereka dah bertolak semula ke Kuala Lumpur. Kes jari Laila di Hospital Sultanah Malihah dibawa pindah ke Hospital Besar Kuala Lumpur. Apa-apa untuk susulan appointment dengan doktor ke apa ke, biarlah berurusan di Hospital Kuala Lumpur, dekat sikit dengan rumah, kata Puan Nadia. Tapi malangnya, doktor kata hanya dua jari dia dapat diselamatkan. Jari kelingking Laila minta maaf banyak-banyak. Tak ada perkembangan yang positif. Malah jari kelingkingnya jadi pucat. Darah tak sampai ke area tu. Akhirnya terpaksa mengambil keputusan yang sedih. Potong jari kelingking Laila. Bimbang kalau dijangkiti kuman pula nanti. Habislah. Kesian. Sekarang persoalannya, apa yang berlaku kepada Laila waktu pagi-pagi buta kejadian? Apabila mereka dah pulang ke Kuala Lumpur, setelah semangat Laila ni sudah kembali pulih sikit demi sedikit, barulah Laila membuka suara untuk menceritakan apa sebenarnya yang telah dilalui. Begini situasinya.
Laila tidur pakai jam di tangan, jadi dia masih ingat pukul 3.08 minit pagi dia bangun dari tidur sebab aircon dalam bilik terlalu sejuk. Laila ni bangun nak buang air kecil. Tandas ada dekat dapur. Sebelum itu, untuk maklumat tambahan korang semua, homestay ni, decoration rumah dia memang menggunakan pakai lampu-lampu moden. Tak ada lampu-lampu Kalimantan macam lampu-lampu yang biasa kita lihat tu. Semua moden. Kalau kita masuk dekat hotel ke, dekat kafe ke, lebih kurang macam tu lah lampu dia. Memanglah nampak suram, tapi romantik. Sama juga dekat ruangan dapur. Lampu dapur juga menggunakan pakai lampu gantung jenis moden. Ada menthol industri warna orange. Katanya ada 3 lampu gantung dekat dapur. Gambar ni sebagai contoh supaya korang boleh faham lampu apa yang dimaksudkan oleh Puan Nadia. Laila cepat-cepat masuk tandas. Dah tak tahan katanya nak buang air kecil. Tiba-tiba, ni ampalat ni. Tengah buang air kecil, lampu tandas tiba-tiba padam. Tandas menjadi gelap seakan-akan macam ada orang tutup suis lampu dekat luar. Sangkaan awal Laila, dia ingatkan abang-abang dia datang menyakat, datang mengusik. Laila pun tegurlah. Udahlah bang, tak kena waktu ni bang. Esok pagi je lah kalau nak bergurau pun. Kemudian Laila dengar ada orang ketawa dekat luar pintu tandas. Laila jadi marahlah. Udahlah bang, bukalah lampu ni. Laila cepat-cepat segerakan buang air kecil, bersihkan apa yang sepatutnya. Lepas tu, Laila pun nak buka pintu lah kan. Tolak tarik. Tapi kan korang semua, pintu tandas tu puas Laila tarik. Tak boleh dibuka juga pintu tu. Laila jadi takutlah sebab gelap dalam tandas ni. Bang, bukalah pintu ni bang. Abang, bukalah pintu ni. Tiba-tiba lagi sekali, Laila dengar ada orang ketawa dekat luar pintu tandas. Rupa-rupanya, baru Laila sedar. Bunyi ketawa tu bukan daripada suara abang dia. Tetapi nada ketawa tu lebih menyerupai kepada suara seorang perempuan. Ini bukan suara mak. Ini suara perempuan ni suara siapa pula ni? Meraung-raung Laila dalam tandas minta tolong. Dia tak tahu nak buat apa. Kalau fikiran yang bertenang, bolehlah kita kata bacalah surah-surah Al-Quran yang kita tahu. Tapi masa ni Laila tengah panik. Dia tengah takut sangat-sangat, tak boleh nak berfikir dengan tenang. Tiba-tiba, Laila dapat rasa macam bukan dia seorang dekat dalam bilik air. Seperti ada benda lain juga dalam tandas bersama dengan Laila. Tandas tengah gelap tau. Jadi pandangan mata dia agak terhad waktu ini, tak berapa nampak sebenarnya. Namun, kalaulah benda tu dah berwarna putih, gelap macam mana pun pasti juga akan nampak. Bila Laila toleh ke belakang, dekat bucu tandas ada kain putih. Pocong. Pocong tu berdiri je dekat bucu tandas tu. Laila kini berdua-duaan dengan pocong dalam tandas. Makin kuatlah Laila menangis, berhempas pulas, dia tolak tarik pintu tandas tu. Sampailah pintu tu akhirnya dapat dibuka semula. Cepat-cepatlah Laila dia keluar daripada tandas. Masa dia berada dekat ruangan dapur, lagi sekali, astagfirullahalazim, dia nampak ada sesuatu yang tak pernah dia bayangkan sama sekali. Disebabkan penampakan itulah, 3 jari Laila terkehil, terkulai dan patah. Apa yang Laila nampak? Okey, baik begini. Sepatutnya ada 3 lampu tergantung, 3 menthol yang tergantung. Dekat salah satu lampu moden yang tergantung tu, lampu yang tengah-tengah ni, yang nombor 2 ni, sebelum dia masuk tandas tadi, itu adalah sebiji menthol. Tapi bila mana dia keluar dari tandas selepas diganggu pocong tadi, bukan lagi sebiji menthol, tetapi kini tergantung seketul kepala perempuan yang berambut panjang. Kepala tu sedang menghadap ke arah Laila. Siap ketawa lagi kepala tu. Ya Allah.
Lain macam ni, Bik, gangguan Laila. Lain macam. Bila Laila terkejut oleh kerana badan dia tidak stabil dan tidak seimbang, Laila terjatuh. Tapi sebelum dia terjatuh, tangan kiri dia berada di belakang badan. Waktu dia nak jatuh, badan belakang dia ni menghimpit jari kirinya tersandung dekat bucu mozek singki basuh tangan. Sebagai contoh, apa yang saya cuba buat ni adalah sebagai gambaran yang lebih kurang macam ni. Korang cuba lihat, betul tak apa yang saya gambarkan daripada situasi Laila tadi? Kalaulah macam ni keadaannya, maka tidak mustahil tiga jari ni boleh terlipat patah ke belakang. Ya Allah, memang sakitlah. Na'udzubillahi min zalik. Selepas tu Laila pun tidak sedarkan diri. Itulah sebabnya bermula kenapanya Laila dirasuk, meracau, mengamuk, menjerit-jerit kesakitan. Selepas daripada kejadian tu, ada jugalah Puan Nadia dan juga suami bawa anak ni pergi berterusan berjumpa dengan seorang ustaz di Kuala Lumpur. Tapi tiada tanda-tanda yang menunjukkan jin syaitan tu ikut pulang ke rumah. Maksudnya, Laila bersih 100% daripada sebarang pendamping yang mengikut tanpa sedar daripada Pulau Langkawi. Buat Puan Nadia pula, dia masih lagi dalam keadaan trauma selepas kejadian melihat betapa seksanya anak perempuannya Laila. Puan Nadia sangat serba salah atas kehilangan jari kelingking anaknya. Andai katalah kalau tidak bercuti di Pulau Langkawi, pasti perkara ini tidak akan pernah berlaku. Walaupun ada berfikiran macam tu, tapi kita kena ingat, sebagai seorang yang beragama Islam, kita wajib beriman kepada qada dan qadar. Segala sesuatu yang berlaku sudah semestinya akan digantikan dengan pahala dan nikmat oleh Allah SWT. Kalau bukan ganjaran di dunia, pasti Allah SWT melipat gandakan nikmat yang besar di akhirat kelak, insyaAllah. Puan Nadia ada nak bagi tahu dekat sini, tapi kan dia ada cuba nak bagi tahu, nak kongsikan maklumat berkaitan dengan homestay tu dengan kita. Cumanya dia tak berapa nak ingat dah, sebab berlaku pada tahun 2019, 5 tahun yang lepas. Dalam rekod Trivago pun dah tak jumpa dah rekod-rekod homestay yang dimasukkan. Sebesalah jugalah kalau dia cuba-cuba nak teka buatnya tersalah nama homestay ke, tak ke aniaya rezeki orang lain nanti. Walau apa pun, berkemungkinan gangguan yang dilalui oleh Puan Nadia ni bukanlah disebabkan homestay tu. Ianya mungkin sama ada secara kebetulan jin syaitan tu tengah hadir, bak kata orang putih, orang Thai, orang place, atau mungkin juga berpunca daripada penghuni penyewa yang sebelumnya. Mungkin penyewa tu tertinggal ke ataupun meninggalkan sesuatu benda yang tidak sepatutnya ditinggalkan. Tak ke aniaya orang lain yang nak menyewa selepas tu, betul tak? Dengan akhir kata daripada Puan Nadia, beliau mengharapkan agar kiriman kisah ini mampu untuk membantu menangani perasaan trauma pada beliau sendiri. Dan juga beliau sampaikan salam dengan ucapan terima kasih banyak-banyak kepada kita semua yang setia mendengar kisah beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Nadia. Sama-sama Puan Nadia. Lain macam tau. Cuba korang bayangkan, dalam tandas terkurung dengan pocong, ada kepala terjuntai macam lampu mentol. Yang paling menyedihkan, jarinya patah, terpaksa potong satu jari sebab sudah gagal berfungsi. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Berwaspadalah kita semua dalam seronok bercuti di tempat orang. Tapi kan, kalau korang perasan, sepanjang saya berkarya content creator daripada tahun 2022, kalau dimasukkan pengalaman yang dialami oleh Puan Nadia ini, bermakna sudah dua kali tau saya terima kisah gangguan homestay di Pulau Langkawi ni. Udah kenapa ya? Agak-agaknya lah kebetulan je kot, sebab kan ke Langkawi ni antara pusat pelancongan utama di Malaysia. Boleh jadi orang yang datang melancong di Langkawi membawa benda yang bukan-bukan ke sana. Wallahu alam. Saya seru kepada korang semua yang belum subscribe, tolong kejutkan batin yang tengah tidur tu. Gerakkan dia.
Tekan button subscribe tu supaya dia kekal terjaga berbakti kepada korang semua setiap masa. Thumbs up dan sharekan video ini. Kirimkan juga kisah-kisah seram korang semua kepada saya. Tak kisahlah, mesej ke, audio ke, gambar ke, hantar je dekat saya melalui WhatsApp ataupun kiriman email. InsyaAllah, semoga dipermudahkan urusan oleh Allah SWT. Kita akan bersidang kembali dengan kisah daripada pengirim yang seterusnya di dalam tema kita, apa dia? Kisah seram alam jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil-mu'minin. Wa la yajidu adh-dhalimina illa khasara.